right within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Bismillah, sudah ke semuanya. Neymar ternyata di series ini ratingnya sudah jauh menurun ya teman-teman. Di tahun 2026 sekarang ratingnya Neymar 84, bahkan tidak dipanggil ke tim nasional Brazil. Nama besar seorang Neymar rasanya sayang kalau tidak dipanggil ya ke timnas, karena kita take over, Simbah take over jadi manajer tim nasional Brazil. Di episode kali ini kita akan main dulu di timnas Brazil, kalau tidak salah jadwalnya menghadapi Jerman dan menghadapi Italia, sebelum nanti di episode berikutnya kita kembali main di Venezia teman-teman. Neymar akan saya panggil ke timnas Brazil menggantikan Gomez CDM. Meskipun posisi Neymar di sini ada Martinelli, Vini yang secara rating jauh lebih tinggi sebenarnya dari ratingnya Neymar Junior saat ini. Kita akan tes nanti Neymar dengan ratingnya sudah turun 84 seperti apa penampilannya. Dear Mbah, the following players have picked up an injury and will need to be replaced in the Brazil squad for the upcoming international match. Vini Junior cedera, teman-teman. Nah, ini saatnya Neymar sebenarnya untuk ujuk gigi ya. Dan Neymar baru kita masukkan yang tidak dipanggil by default. Posisinya kita akan coba menggantikan Vini Junior. Ya, cedera Vini, kita akan gantikan LW. Saya mau masukkan Gomez lagi atau ada Souza. CDM kita punya Fabinho. Mungkin saya akan Matheus Cunha. Matheus Cunha, striker kita punya Gabjes, Evan Nilsson, Rapinha di sayap kanan. Rapinha kita punya Anthony sama Rodrigo kanan. CDM aja deh, saya mau panggil seorang Souza, Vinicius Souza menggantikan Vinicius Junior yang cedera. Ya. Nih, De Gea protes katanya, dibilang ke wartawan ya, katanya dia jarang dimainin. Who's not enjoying his current role at Venezia? Jual aja lah musim depan. Jual lah. Protes-protes gini mah saya gak suka sebagai manajer. Kita akan jual-jual aja. Toh penampilannya masih lebih oke gol ini. Kita dapat gratisan. Kita akan coba lepas De Gea musim depan. Kita lihat dulu ya sebelum main di timnas Brazil teman-teman. Kita lihat dulu penampilan De Gea sudah berapa banyak sebenarnya sih. De Gea ternyata memang penampilannya kalau dibandingkan gol ini, meskipun statusnya gol ini nomor 2, tapi sedikit lebih banyak saya mainkan gol ini 15 pertandingan, De Gea baru main 14 pertandingan. Tapi kalau dilihat dari clean sheet ya, ini membuktikan bahwa gol ini masih sangat solid dan saya tidak mau melepas gol ini. Gol ini clean sheet 12, De Gea clean sheetnya 7. Average ratingnya juga gol ini 73, De Gea 70. Jadi lebih bagus gol ini sebenarnya. Mbah, manajer Venezia bertemu lagi dengan pemain lamanya yang sempat jadi jagoan Mbah di season lalu, yang kita lepas dengan harga mahal demi mendatangkan seorang Erling Braut Haaland. Ada legenda Jerman. Saya lupa namanya, itu legenda Jerman, Pak. Bukan Kroos, saya lupa namanya. Baru-baru pensiun tuh legenda Jerman 11 ya. Kalau teman-teman yang ingat namanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Tapi saya lupa, wajahnya familiar. Tapi saya lupa, legenda timnas Jerman. Neymar juga masuk sudah, tapi dari bangku cadangan. Mungkin saya akan masukkan seorang Neymar Junior. Nah, ini Miroslav Klose kalau tidak salah. Miroslav Klose. Koreksi ya teman-teman. Dan ini dia pasukan tim nasional Brazil. Kita akan lihat gimana Mbah mengolah pemain-pemain Brazil
Jerman menggunakan formasi 4-2-3-1 Ortega. Gunter, Schotterbeck, Ginter, ada Baku, Leon Goretzka, Arnold di depan, Maina, Julian Draxler sama Tillman. Untuk striker, Timo Werner. Hans-Dieter Flick atau Hansa Flick yang pernah menukangi Bayern Munchen kalau tidak salah. Miroslav Klose, kalau tidak salah itu wajah Miroslav Klose. Sempat hilang tadi back soundnya. Mulai muncul lagi back soundnya. Tim nasional Brazil. Kita gunakan seragam biru dulu, bukan seragam ikonik yang warna kuning. Untuk goalkeeper ada Ederson Moraes, lalu ada Lodi Militao Marquinhos Junior. Di tengah saya gunakan formasi 4-3-3. Gumayres, Paqueta, Casemiro. Dan formasinya belum saya ubah, taktikal juga belum saya ubah. Martinelli, Joao Pedro, dan Rodrigo. Bismillah, yuk kita main santai. Timnas Brazil, semoga tidak didepak ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita main santai saja. Lekas Paqueta, Martinelli, Eder Militao. Mauro, Marquinhos, Eder Militao. Saya penasaran kalau bertemu dengan timnas Argentina gimana nih. Rodrigo, Rodrigo langsung umpan, sundul. Lucas Paqueta. Ini mbak dengan emblem timnas Brazil yang sudah 5 bintang, sudah 5 piala dunia dimenangi oleh tim Samba Brazil. Rodrigo goes. Paqueta, Martinelli back dulu ke Paqueta, mundur lagi Eder Militao. Kita mulai ke sayap. Player to watch, Rodrigo umpan. Sambil kita testing formasi ini, apakah perlu kita ganti formasi default timnas Brazil atau kita biarkan saja dengan strateginya. Rodrigo, uji coba yang bagus di pertandingan ini karena kita akan menghadapi sedang menghadapi Jerman dan akan menghadapi timnas Italia nanti. Dua-duanya tim nasional juara dunia. Maina, Timo Werner. Oh tidak, bagi Ederson Moraes. Dapat juga saya main bintang di seri sini. Ya timnas Brazil, kalau kita beli harganya sudah pada luar biasa mahal. Arnold, Julian Draxler yang pernah main di PSG ya. Draxler, Ederson Moraes, kiper dari Manchester City. Kualitas sama lah. Mau kiper kiper Liverpool atau kiper City yang kita mainkan sama lah kualitasnya. Alisson Becker dan Moraes dua-duanya, ya udah gantian aja lah, dua-duanya itu punya kualitas yang menurut saya sama bagusnya. Renan Lodi, Martinelli yang ratingnya juga hampir 90 di sini. Oke, salah umpan. Bruno motong ke Werner. Julian Draxler mengisi pos dari Werner tadi. Tillman, Baku, Leon Goretzka, Ederson Moraes. Bagaimana kalau babak kedua kita coba masukkan goalkeeper satu lagi ya? Kan punya jatah 7 nih, karena ini pertandingan persahabatan. Baku, ini Baku keren. Baku, berapa harganya dia? Julian Draxler, Casemiro, pemain yang jadi andalan lini tengah dari MU sejak lepas dari Real Madrid. Oke. Paqueta, Renan Lodi, Joao Pedro,
Saya kenal sekali pemain ini karena pernah bermain bersama Joao Pedro satu musim. Pemain yang sangat bagus, Rodrigo Goes. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rodrigo, umpan lagi. Shoot, shoot. Bismillah, babak kedua kita main di Stadion Olimpik. Pertandingan persahabatan, sama-sama juara dunia dan sama-sama tim spesialis turnamen ya, Jerman dan Brazil. Buang-buang peluang Timo Werner. Mulai pergantian main, Rauf masuk menggantikan Julian Draxler. Kita santai aja dulu. Menit 60 atau 70 saya baru mulai akan ganti pemain. Marquinhos. Casemiro yang jadi kapten timnas Brazil. Paqueta, Lucas Paqueta. Dipotong oleh Ginter. Counter attack Leon Goretzka ke Timo Werner. Tillman, Werner. Dipotong oleh Renan Lodi. Martinelli. Joao Pedro. Sayap dulu. Yes, Paqueta, Lucas Paqueta, ex Milan player yang sempat kesulitan bermain di Milan, lalu pindah ke Ligue 1, dari Ligue 1 pindah ke Premier League. Mulailah Paqueta sekarang memang menunjukkan kualitasnya, tapi sayang waktu di Milan agak menurun. Kita lihat Lucas Paqueta, strikernya pada mundur semua, Paqueta yang maju. Casemiro Antony, no. Saya mau ganti langsung aja deh. Wah, banyak yang merenggut mukanya. Neymar, Evan Nilsson yang main. Gabriel masuk menggantikan Marquinhos. Lalu Neymar akan masuk menggantikan seorang Martinelli. Alisson Becker masuk menggantikan Ederson Moraes. Fabinho menggantikan Casemiro. Bremer, Militao, Antony masuk menggantikan Rodrigo. Ya, semua ya, semua pemain cadangan di bench masuk semua di menit 61. Resam, kualitasnya nggak jauh beda memang antara pemain substitusi dan tim yang main sejak menit pertama. Nggak ada bedanya, hampir sama kualitas mereka, cukup rata di sini timnas Brazil. Oke, come on Neymar, tunjukkan kelasnya seorang Neymar Junior. Leon Goretzka, statusnya masih saat ini jadi pemain termahal di dunia ya. Ya, setelah dibeli release clause dari Barca ke PSG. Tapi kayaknya akan dilepas Neymar. Neymar. Renan Lodi, aktif sekali untuk main ini. Evan Nilsson. Renan Lodi. Fabinho. Mauro. Gagal. Arnold. Timo Werner. Saya gak sabar mainkan di Piala Dunia, gimana ya timnas Brazil kalau kita coba mainkan di timnas Piala Dunia. Tapi kapan ya? Tahun berapa? Wah, tahun depan kita bisa main. Neymar Junior. Neymar lagi. Dijaga ketat seorang Neymar. Lewat. Umpan matang. Ortega Moreno lebih matang nangkap bola. Menit 80. Baku, Ridley Baku. Potong oleh Bruno Guimarães. Gabriel. Bremer. Dipotong oleh Maina. Leon Goretzka. Kalau berhasil menang lawan Jerman, penampilan bagus dari Mbah nih. Manajer amatir memegang timnas Brazil langsung menang. Leon Goretzka.
Maina. Dua kali tercatat Werner buang peluang, digantikan sama Sané langsung. Leroy Sané. Sané lebih ke sayap loh. Siapa ya striker ujung tombak Jerman ya? Werner juga lebih ke pembuka ruang sebenarnya, bukan goal getter. Alhamdulillah kita berhasil menang di pertandingan uji coba pertama Mbah sebagai manajer Brazil, tipis 0-1. Kita akan lihat nanti aksinya menghadapi tim nasional Italia. Pertandingan persahabatan kedua menghadapi Italia, ada Sandro Tonali. Nah kali ini si Ronaldo, Luis Nazario da Lima, legenda timnas Brazil yang malang melintang di sepak bola Eropa, pernah juga di penghujung ya penghujung karirnya bermain untuk Milan, tapi badannya sudah gempal banget ketika bermain di Milan ya. Pernah bermain di Real Madrid, saya lupa di mana lagi ya. Ronaldo Luis Nazario da Lima, tapi itu pemain yang kalau mainin di PS3 kalau nggak salah eranya ya, wah jadi andalan tuh striker Ronaldo Luis Nazario da Lima. Dengan potongan rambut yang ikonik ya, potongan nyeleneh dari Ronaldo. Ada Retegui, dan ini dia Sandro Tonali. Kita lihat susunan pemain dari timnas Brazil dulu, 4-3-3-3. Kali ini Alisson Becker yang main, Lodi, Bremer, Gabriel, Van der Sen, beberapa main saya uji coba masuk di sini. Fabinho, Neymar, Souza. Neymar sebagai gelandang serang, Martinelli, Jesus, dan Rodrigo. Kita akan coba memainkan beberapa main berbeda menghadapi timnas Italia, karena saya butuh melihat squad dari timnas Brazil seperti apa. Target kita jelas di sini, diminta untuk membawa Brazil ke putaran final Piala Dunia, bahkan lebih jelas lagi adalah diminta untuk juara, Pak, sampai ke final. Jadi uji coba ini kita akan apa ya? Ya uji coba beberapa main, termasuk ngelihat formasi, lihat taktikal apakah butuh ganti atau tidak. Emil Odermuliadi yang jadi goalkeeper dari timnas Italia, Di Marco, Scalvini, Moretti, Davide Calabria, Pobega, Tonali, Rovella. Lalu di depan Sotil, Retegui, dan Politano. Bicara soal Emil Odermuliadi, kalau saya tidak salah sempat ditawarkan untuk bermain di timnas Indonesia. Sudah cukup lama sih memang, tapi lebih memilih berkarir di Italia. Ya masuk akal, ya, tidak bisa disalahkan ya, karena itu pilihan teman-teman apakah mau ikut naturalisasi atau tidak. Tapi kalau mau sebenarnya naturalisasi, Mulyadi sih akan jadi tambahan bagus buat goalkeeper atau squad timnas Indonesia ya, apalagi dengan pengalamannya bermain cukup lama di Serie A, kompetisi tertinggi Italia. Emil Odermuliadi ya, dari namanya aja ada Mulyadinya, nama Indonesia. Di sini dipanggil di timnas Italia, Bremer. Lah kemana sih itu? Siapa pemain yang main di PSG? Dilupa sih namanya. Sengaja melupakan kali ya. Kenapa tidak dipanggil? Oke, aman. Donnarumma kenapa tidak dipanggil di sini? Padahal kalau dilihat dari rating, Donnarumma jauh lebih tinggi ratingnya daripada seorang Mulyadi. Fabinho mungkin testing kali ya. Yes, Neymar. Back pass. Renan Lodi umpan. Vini Souza yang masuk menggantikan Vini Junior di timnas Brazil. Van der Sen. Di Marco memotong bola, Sotil langsung aja dipepet terus. Tomas Pobega. Sandro Tonali motong lagi. Van der Sen. Kok Pobega boleh saya masukkan deh ke daftar list. Kalau harganya lumayan dan kualitasnya bagus, kenapa enggak kita masukkan buat Venezia. Kirim buat Politano.
ini mainkan timnas kayak gini juga kita bisa sambil review pemain-pemain yang bermain, teman-teman. Baik yang itu kita mainkan atau tim lawan. Vanderson telat, maju Scalvini, Di Marco, Sotil. Karena cara paling bagus ya untuk pemain ya gini, ketika kita melawan mereka kita lihat pergerakannya gimana. Retegui, Sotil, balikan badan, dikerjain dengan satu pemain, Sotil. Timnas Brazil dikerjain backnya. Nah, Ricardo Sotil tidak bisa diblok oleh Alisson Becker. Di 39 Neymar, Rodrigo. Berarti dua sayapnya pemain dari Real Madrid ya. Good. Vanderson masuk. Vanderson masuk. Sub. Sub. Gabjes. Asik pak mainin pemain-pemain yang berkualitas ya bang. Rodrigo diambil alih oleh Fabinho. Ada Moretti dipanggil di timnas Italia. Pemain kita Moretti. Baru sadar saya, Moretti itu ada back kita, lu back Venezia dipanggil ke timnas Italia. Ricardo Sotil, ada satu pemain Venezia, alhamdulillah lah ya. Apalagi Moretti kan pemain asli dari Venezia, pemain dari Primavera. Rodrigo, Pobega, Tommaso Pobega. Hampir sekali itu diambil alih Renan Lodi. Sayap ya Martinelli. Neymar, angkat Mar. Sip, Gabjes. Oke, saatnya ganti pemain lagi. Kita akan masukkan seorang Joe Pedro di sini. Ibanez akan masuk menggantikan Bremer. Ederson masuk menggantikan Alisson Becker. Lalu Marquinhos masuk menggantikan Gabriel. Militao, waduh, istirahatlah Militao. Kita mau masukkan Anthony. Saya mau mainkan Anthony menggantikan Rodrigo. Evan Nilsson gak main nih. Aduh, siapa ya? Evan Nilsson bisa CHM gak? Neymar gak bisa. Yaudah, Evan Nilsson mengalah ya. 6 pemain masuk. Chiesa masuk menggantikan Sotil. Sama-sama penyerang sayap. Federico Chiesa hanya satu dari Italia. Kita ganti banyak main dong. 6. Joe Pedro, Anthony, Ibanez, Marquinhos. Audore Mulyadi, pelan saja ke. Nah, ini dia Moretti, pemain kita, Pak. Yang ditawar banyak tim tapi enggak kita lepas-lepas. Pobega potong oleh Fabinho. Casemiro saya tidak bawa ya di pertandingan ini. Di bench, baik di line up juga enggak dibawa. Neymar. Ada Fabinho soalnya posisinya. Player to watch justru di tengah, Tommaso Pobega. Penampilannya memang cukup apik di tengah. Melewati Vanderson, Chiesa. Tidak lewat dari Marquinhos tapi Di Marco motong bola. Marquinhos lagi, Anthony. Counter ya. Joe Pedro. Neymar sudah lari sudah pelan. Anthony, Neymar lagi. Oke, Joe Pedro mundur ke belakang. Terlalu nanggung umpan ke Anthony. Retegui. Potong Chiesa. Tutup lengah, tutup tengah. Marquinhos tutup. Oke, Marquinhos samperin. Ederson, Moraes. Ada Renan Lodi, penyelamat gawang. Ederson, Moraes. Martinelli.
Yes, lari Martinelli. Ayo, isi sayap. Martinelli lari. Martinelli, sip. Neymar. No. Martinelli. Ayo dong sayap. Sayap sayang. Ah, telat. Davide Calabria. Politano. Oke, Politano. Tidak terkejar oleh Roger Ibanez. Politano. Kosong, Retegui. Oh, Renan Lodi bermain apik di belakang bersama Marquinhos. Dua pemain yang apik. Martinelli, Lodi. Potong Politano, Moretti. Ya, kali ini kita yang kalah tipis, teman-teman, dari timnas Italia. Sementara ini saya cukup puas, tapi mungkin nanti di pertandingan berikutnya kita akan coba modifikasi taktikal ya. 4-3-3 rasanya pas, hanya taktikal yang kita mungkin akan coba lihat review. Sedikit mungkin akan ada perubahan. Sejauh ini sangat puas dengan formasi dan taktikal defaultnya timnas Brazil. Tomaso Pobega saat ini usianya 26 ya di game ini, teman-teman. Market value-nya 42, ratingnya 84. Kalau kita lihat defending 81, mentality 81. Banyak berkembang loh, stamina 92. Main di Norwich. Ini, wah. Long shoot-nya 91, finishing 86. Ternyata udah saya masukkan ke shortlist ya. Tomaso Pobega, butuh berapa kira-kira? Kalau kita mau mendatangkan seorang Tomaso Pobega, ini menarik buat lini tengah kita musim depan. 46 juta untuk mendatangkan Tomaso Pobega. Rasanya musim depan bisa kita ambil nih. Ya, Tomaso Pobega. Semoga saya nggak lupa ya, teman-teman. Usianya masih cukup oke, 26, ini masih akan jadi peak performance ya. Pobega, semoga tidak dilupa, kita akan coba incar di musim berikutnya. Karena mengingat FC 24 baru di bulan September, sepertinya sih Serie Venezia ini saya akan perpanjang satu musim lagi ya, teman-teman, sambil menunggu FC 24 nanti rilis di bulan September. Tapi pre-ordernya berakhir di bulan Agustus. Sebelum ditutup, kita lihat ke kalender dulu di bulan April. Pertandingannya apa aja? Di bulan April full di sini kita akan main ketemu Napoli. Di UCL kita akan ketemu Napoli. Tanggal 8 dan tanggal 14, alhamdulillah. Wah, Napoli ketemu 3 kali, Pak. Tanggal 19 di Liga kita akan juga ketemu Napoli. Ya, alhamdulillahnya di sini tanggal 5 dan tanggal 11, dua pertandingan di antara Liga Champion. Kita lawannya tidak terlampau berat, jadi kita bisa fokus full tim di Napoli. Tapi pertandingan Monza dan Empoli kita bisa coba berikan kesempatan buat tim pelapis main di dua pertandingan Serie A ini. Status terakhir di Serie A kita alhamdulillah sudah balik lagi di peringkat 2, ada di bawah Atalanta. Ya, 8 pertandingan lagi, Atalanta masih cukup stabil permainannya. Ya, kalau dia stabil terus ya udah, kita serahkan juara kepada Atalanta. Milan masih mengancam kita di peringkat 3, Napoli di 4. Selamat berakhir pekan buat teman-teman semua. Semoga terhibur dengan video ini. Dan insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.